warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lihat mau pulang kampung nih ke Purwokerto. Jadi kalau kita lihat, kalau kita berangkat dari hari pertama, kita lihat ya, ada orang. Kita nyewa kereta sendiri ya, dari satu keluarga. Nah, di sini juga nggak penuh, jadi sangat sedikit bisa kita lihat. Jadi ini khusus dari Jogja ke Purwokerto. Jadi teman-teman sekalian kalau ingin piknik luar kota itu nggak akan ribet-ribet kalau kita lihat di satu hari-hari itu ya. Oke, yuk kita ikuti ya. Makasih banyak. Dari kita lihat nih, banyak sekali kursi kosong nih. Ini jurusan ke Jogja ya. Ini yang kosong kursinya masih banyak sekali. Jadi mau kepingin jalur dari Jogja ke Purwokerto, jadi sangat asik ini. Jadi ya kayak model kita nyewa gerbong sendiri. Mas, ya. Ini jurusannya hanya Jogja Purwokerto aja ya? Kereta ini. Ya ini yang saya tinggal Jogja ke Purwokerto. Oh ya, Jogja Purwokerto aja. Ya. Habis itu balik lagi ke Purwokerto ke Jogja lagi. Ke Malang. Ini oh, kan dari Malang. Oh, dari Malang. Dari Malang jurusan Purwokerto. Betul sekali. Berarti besok dari Purwokerto ke Malang lagi. Enggak, nanti malam malah. Oh, nanti malam ya. Kita sampai Purwokerto sekitar jam 5. Nanti habis maghrib berangkat lagi. Oh, oke okay. Makasih, aku lagi sambil buat YouTube ini. Terima kasih. Nah, kita lihat pemandangan dari kereta ini. Asik sekali. Sangat bagus, sangat indah pemandangan sepanjang jalan dari Yogyakarta menuju Purwokerto. Ini sangat hijau pemandangannya, pemandangan ganti mata ya. Apalagi yang dari Jakarta, saya biasa juga kerja di Jakarta. Lihat pemandangannya gini sangat asik sekali. Jadi refreshing betul di kita nih. Bagaimana situasi kondisi dari jalan-jalan yang kita lewati. Misalnya pemukiman-pemukiman memang penduduk juga kanan kirinya kereta ini juga sangat baik. Sangat bagus lah. Ya ini sangat memberi harapan kita ke depan bisa lebih baik. Ini kayak rekan-rekan sekalian bisa kita lihat pemandangannya ini sangat luar biasa nih. Jadi asik banget lah, nggak bisa dikatakan nih keindahan alam Indonesia yang sangat luar biasa ini. Jadi rekan-rekan sekalian yang lagi di luar negeri ini, abad kangen juga kalian bisa menikmati hijaunya pegunungan Indonesia. Jika kepingin lihat, bisa lihat dari video-video kami. Ini suatu hal yang sangat asik dan sangat indah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian ya, rekan-rekan sekalian. Makasih banyak. Kita lihat ya rekan-rekan sekalian nih, keindahan alam Indonesia. Ini dari kereta api yang menuju dari Yogyakarta menuju ke Purwokerto. Ini memang sangat bagus, sangat hijau. Jadi mudah-mudahan nih kemerdekaan kita bisa kita nikmati ini menjadi lebih baik. Dan saya juga pasti sangat tidak rela kalau ada penjajahan di negeri ini yang tidak baik. Tentunya mengharapkan hal-hal yang tidak baik pada negeri ini. Mudah-mudahan bangsa ini selalu makmur, sejahtera kehidupannya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bisa beruntung selalu hidupnya juga dunia dan akhirat. Sangat luar biasa rekan-rekan sekalian. Ini hal yang luar biasa untuk kita. Dan saya berbagi, ini harapan saya untuk berbagi. Untuk menumbuhkan semangat kebangsaan kita, semangat kekeluargaan kita, agar kita bisa selalu lebih baik dan berharap lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih.